Oke, silakan semuanya, welcome back again bersama Kang Mumu di channel Puspita Melati. Kali ini kita mau review model Jetbus lagi ya. Kita lama udah enggak mereview model Jetbus. Kali ini mesin Elop. Ya, mesin Elop orangnya bawa sendiri. Pesanan dari Tuban ya. Nek masalah harga, nek Elopnya dari sini kena 87 ya. Seperti ini modelnya, 7 bangku ya, sekalian sopir. Terus nek bawa Elop sendiri nanti tak cek harganya di HP dulu ya. Ini masih tak buat ngerekam, nanti tak cek nek bawa sendiri. Aku lupa harganya ya. Ini ya. Oke, pesanan Tuban. Nanti kita review. Dan buat jenengan-jenengan semua ya, sing mau tanya-tanya, mau konsultasi, monggo bisa langsung japri ke nomor WA atau bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar. Oke. Terus jangan lupa subscribe, like dan share videonya ya. Nanti kita review bareng-bareng, sekalian nanti kita riding ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Oke, untuk penampakannya ya. Oke, untuk motifnya ya, hijau, putih, sama abu-abu ya. Terus model selendang yang terbaru ya, spion. Lampu hias, headlamp, ya udah pasang semua. Request tulisan trans santri. Lah kuwi lho ora apa-apa. Ya, di selendangnya. Ah, cocok. Oke. Lampu strobonya itu juga udah kepasang sekalian. Lampu hias, lampu LED. Iki lho. Lengene lah. Yes, ya, ini lampu strobo wiper ya. Udah kepasang. Apa nih? Oke, terus ini untuk headlampnya ya sama lampu hiasnya. Oke. Terus fog lamp. Oke. Kita lihat bagian samping. Bagian atas tuh ya topinya kelihatan. Oke, sing sebelah kanan ya, motif grafisnya. Model abstrak. Model abstrak ya. Seperti ini, terus model tiang-tiangnya juga model baru ya. Model untuk tiang-tiangnya. Oke. Wheel cover juga dikasih juga ya. Mesin Elop. Mesin Elop bisa dikasih wheel cover ya, sih nggak bisa PS 100. Oke, untuk joknya depan belakang, depan samping ya, terus persneling sama handrem. Kalau Elop ada handremnya ya, beda sama PS 100. PS 100 ya udah ada handremnya, itu tahunnya mudah banget ya, beda sama Elop. Oke. Model sampingnya ya, 7 bangku. Model atap seperti biasanya ya, awan-awan, terus ada lampu hiasnya di tengah. Kita cek bagian belakang. Bagian belakang kayak sebuah novel, itu tulisannya padat banget tuh. Ponpes Ra'udatul Muta'alimin ya. Alkolihi Ayu mondok santri itu keren. Walah sing ngecat bareng ya, gak anu, gak diwe spasi belas lho ana. Santri itu keren wi, gak diwe spasi. Ayu mondok ya ora diwe spasi. Sing kocok. Es. Ya, karpet stop lamp. Bumper ya, terus gambarnya nih. Santri kecil dan santriwati kecil ya. Mantap ya, sebagian sebelah kiri sama kayak yang kanan. Mantap. Bagus ya modelnya. Oh ya, terus samping ini ada tulisannya ini Ponpes, nama pondoknya sama alamatnya itu Laju Kidul Singgahan Tuban Alkolihi. Oke ya. Ini di belakang bangku sopir ada bangku kecil lagi kayak biasa nih. Bisa buat duduk, bisa buat naruh barang. Mantap.
Ya. Walau iki wis tak sarung iki malah sepak ene. Tuh wheel cover ya. Nih. Ya, penampakannya. Ini mau riding ya. Kita mau riding dulu ya. Nanti kita lihat ridingnya, kita lihat hasil ridingnya. Bagus banget ya, warnanya. Kombinasi warnanya ya, bagus ya. Oke, jangan kemana-mana, tapi kita mau lihat. Oke, sekarang saatnya ya kita riding sore bareng Elf Tuban ya. Oke, Elf ya. 7 bangku. Warnanya. Warnanya ini ya, gold. Oke. Elf siap berangkat riding. Oke ya, tadi kita habis riding ternyata baterainya habis. Jadi kita tadi ngecas dulu ya. Kebetulan baterai cadangannya nggak ada. Jadi tadi kita ngecas dulu, terus sambil nunggu towingnya nih habis maghrib. Towingnya baru datang ya. Nih unitnya. Cuk. Trans Santai. Oh, Trans Santri. Buat di pondok ya.
Ini biar diturunkan dulu kuncinya ini, talinya ini biar dilepas sama ini jalannya, biar diturunkan dulu. Oke, mantep ya, Transan. Oke. Dan diturunkan turun, kita lihat dulu aja ya. Nanti habis ini besok kita review yang ini, Bang. Yang ini pesanan Demak, ini 7 bangku. Tuh kereta wisata ya, legenda Dewi Sri. Itu Demak ya. Besok mungkin kita review. Oke, udah beres ya. Nih jalannya. Tapi enggak tahu ini kurang panjang apa enggak ya. Soalnya moncongnya maju banget dari roda depannya. Ini malam Jumat ya, malam Jumat. Meriah ya, meriah banget. Oh ya kan, meriah banget lampu hiasnya. Heh? Lu ya arep anu? Arep munggah lho. Nyandal nih. Nih kurang panjang. Nah, kan kurang panjang. Jadi enggak seru. Cok, meriah banget. Oke, udah naik. Tinggal nguruskan. Ini ada yang ngasih apa-apa ya. Ini tadi kiriman kedua ya, tadi pagi. Pagi tadi kita kirim ke Riau ya. Terus ini malam kita kirim ke Tuban. Oke, udah lurus ya. Siap dikunci bedanya. Terus siap berangkat ke Tuban, Jawa Timur ya, Kota Wali. Oke, kayak gitu ya juragan. Monggo sing mau pesan bisa langsung jabri ke nomor WA ya, nomor WA nya ada di deskripsi ya. Terus buat jenengan-jenengan semua sing ada di Tuban dan sekitarnya, monggo nanti ikut ramaikan yo kereta Wini Wisata Trans Santri ya. Ini alamatnya ya, kelihatan. Oke, kita aja langsung aja kita closing karena udah malam. Oke, buat semuanya semoga selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita closing ikan hiu melambai-lambai. Goodbye and see you next time. Harus kan apa itu?